Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama channel Bunga Lestari. Semoga video ini bermanfaat menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kecho, yang khususnya bagi pemula pecinta burung murai batu ya. Misalnya teman-teman mempunyai burung murai batu, itu kalau pengen burungnya cepat gacor, itu perawatannya sangat gampang sekali ya. Nomor satu, air minumnya diganti pagi dan sore, dan kotorannya dibersihin pagi dan sore, air minumnya diganti pagi dan sore, dan dikasih jangkrik pagi 5 sore 5 atau pagi 6 sore 6 ya juga bisa, atau pagi 7 sore 7 juga bisa teman-teman. Itu ya. Jadi burung murai batu itu harus setiap paginya itu dikasih jangkrik ya, pagi 5 sore 5, terus dikasih ulat hongkong 3 ekor dan dijemur pagi gitu ya teman-teman. Dijemur pagi murai batunya, habis itu terus diangin-anginkan sebentar. Habis diangin-anginkan, terus dimandikan ya burungnya. Habis dimandikan, terus diangin-anginkan lagi, terus digerodong gitu ya. Terus dimasterin burungnya biar gacor ya kan. Baru habis dimasterin, siangnya dibuka lagi teman-teman. Siangnya dibuka lagi, dikasih kroto ya. Bisa dikasih kroto setengah sendok makan atau satu sendok teh, itu rutin ya setiap. Bisa dikasih siang ya juga bisa ya, dikasih pagi juga bisa, krotonya sekalian sama jangkriknya juga nggak apa-apa gitu ya. Dan bisa diumbar satu minggu dua kali gitu ya teman-teman. Dan habis dikasih kroto, habis dikrodong ya kan, dianginkan, dibuka krodongnya, diangin-anginkan, terus bisa di anu teman-teman, bisa di umbar gitu ya, burung murai batunya diumbar sekitar 2 jam gitu ya. Habis diumbar, dia kan terbang ke sana ke sini, burungnya habis diumbar terus dimasukin lagi ke kandangnya. Habis kayak gitu, terus diangin-anginkan lagi sebentar, terus di gerodong lagi gitu ya. Dan sorenya terus di anu teman-teman, sorenya sekitar jam 4 atau jam setengah 5 dibuka lagi gerodongnya ya, dikasih jangkrik 5 ya kan, atau dikasih 6 ya juga nggak apa-apa gitu ya jangkriknya. Terus habis itu kotorannya dibersihin lagi gitu ya. Dan terus malamnya kan, sorenya kan, habis itu kan terus habis dikasih jangkrik kan, terus di angin-anginkan sebentar, terus dimasterin ya teman-teman. Habis itu terus paginya sekitar jam 4 habis sholat subuh itu diembun pagikan gitu ya. Semakin burung murai batunya diembun pagikan itu semakin bagus teman-teman, dan diumbar ya. Pokoknya perawatannya itu sangat gampang sekali ya. Pokoknya tetap pemasteran ya, kotorannya dibersihin pagi dan sore, insya Allah burungnya akan sehat bugar setiap hari dan gacor gitu ya teman-teman. Jadi para sahabat-sahabat, semoga video ini bermanfaat menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kicumannya, yang khususnya bagi pemula gitu ya. Oke, ya udah dulu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara perawatan burung murai batunya agar burungnya cepat gacor dan tetap pemasteran ya teman-teman. Pokoknya pemasteran itu wajib, pemasteran seperti burung kapas tembak, cak lilin, gereja, burung gereja tarung itu ya. Burung gereja gacor itu ya, burung kenari gitu ya. Itu bagus sekali untuk pemasteran burung-burung ya. Ini burung murai batu kaki hitam
ya, bahorok asli ya. Ya alhamdulillah teman-teman, ini kemarin itu habis lepas, tapi alhamdulillah sudah saya tangkap lagi ya. Ya kalau rezeki ya pasti gak kemana ya teman-teman. Ya udah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari.